Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat tercinta Sulfaatil Official dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Para sahabat pecinta Sulfaatil Official yang dirahmati Allah, dalam melakukan ibadah kepada Allah, apapun itu amalannya, kita usahakan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan keikhlasan tersebut kita mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan barokahnya. Seperti dalam rahasia kedahsyatan salah satu zikir yang sangat populer ini, ada salah satu zikir yang diyakini memiliki fadilah yang sangat besar. Zikirnya sangat pendek dan sangat mudah untuk dihafalkan. Namun seperti biasa, tak ada bosan-bosannya saya ingin mengajak kalian semua yang baru ketemu dengan video ini untuk bergabung dengan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa serta harapan kalian di kolom komentar, sehingga bisa kita aminkan bersama harapan dan doa saya di sini. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya dipermudah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pecinta Sulfaatil Official dimanapun berada, salah satu zikir yang dimaksud adalah zikir yang sangat populer, yang mana zikirnya sangat pendek, singkat dan sangat mudah untuk dihafalkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang sangat agung dan terdapat dalam ayat kursi. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan asma Allah ini sebanyak 1000 kali sehari, insya Allah dia akan memetik hasilnya. Berikut inilah rahasia dari zikir yang singkat ini dibaca 1000 kali. Yang pertama, kaya raya dengan uang serta bijaksana, yang mana dalam artian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengar dan ditaati segala perkataannya oleh semua orang. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki juga perempuan yang menjadi idamannya. Adapun yang keempat, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dan kewibawaan. Dan yang kelima, dijauhkan dari segala bala atau musibah. Yang keenam, dijauhkan dari musuh-musuh. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa yang menginginkan agar mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindung dari segala bahaya dan tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya dan juga luas rezekinya, yang kemudian menjadi kaya, hendaklah membaca dua asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum.
Wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri sebanyak 1000 kali setiap hari. Ketika mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah, maka hendaklah memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat Allah, aku memohon bantuan. Dari Imam Al-Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali adalah setelah sholat fardu. Namun tidak menjadi sebuah penghalang jika kalian membacanya setelah melaksanakan sholat-sholat selain sholat fardu. Yang terpenting dibacanya 1000 kali. Lebih afdolnya ketika bisa dibaca tengah malam setelah sholat tahajud. Dan usahakan istiqomah. Dan saat berdoa juga bisa diawali dulu dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum terlebih dahulu, baru membaca doa. Insya Allah disegerakan untuk cepat tergabulnya doa. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu istiqomah guna mendapatkan ridhonya. Baiklah sahabatku, mungkin ini saja ilmu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jikalau bermanfaat, silakan berbagi dengan sahabat yang lain. Akhirul kalam, barakallah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.